semuanya. Ketemu lagi di Atik Channel. Guys, berbicara mengenai konten gagal explore yang pernah dialami oleh Cokal, dulu sudah admin bahas di dua video yang ini ya. Ya, konten yang sudah masuk vlog tentunya. Meski belum lengkap sih. Maka dari itu, kali ini admin akan menginformasikan tentang dua spot lain yang sempat masuk vlog namun ternyata zonk atau tidak bisa dijamah oleh sang penjelajah malam itu. Adalah sebuah gedung yang terletak di sebelah Lotte Mart Marvel City Surabaya yang gagal dieksplorasi oleh Cokal lantaran tidak ditemukannya akses untuk masuk ke dalamnya. Padahal nih guys, gedung tersebut tampak sangat creepy loh dari luar. Sayang sekali ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kelak bisa dicoba lagi sih sama Doi. Kita doakan saja. Kemudian spot gagal explore yang kedua adalah Hotel Delta Permai Sidoarjo, Jawa Timur. Gagal explore karena tidak mendapat izin memang sudah biasa. Tapi pernahkah Cokal gagal explore karena tempat yang dituju sudah lenyap? Jelas pernah. Yups, Cokal mendapati bekas hotel tersebut telah diratakan dengan tanah alias sudah digusur. Waduh, telat dong Doi. But it's okay, itu sudah berlalu dan pastinya menjadi pengalaman pahit tersendiri bagi Cokal. Sudah biasa sih. Oh iya, Cokal sempat mengabadikan kedua momen gagal eksplorasinya itu dan diselipkan di salah satu videonya yang berjudul Rumah Hantu Darmo. Dan ini dia cuplikannya. Oh, jadi ini ya gedung yang di sebelahnya Lotte Mart Marvel City itu ya. Aku udah muter-muter tempat ini dan aku nggak dapat jalan masuknya, teman-teman. Jadi ya kayaknya nggak bisa dieksplor deh. Ayo kita cari tempat lain. Hotel Delta Permai udah digusur. Aku telat. Sial. Ya udahlah, nggak apa-apa deh. Ayo kita cari destinasi berikutnya.